segitiga yang sebangun. Kita masuk ke dalam untuk mencari tahu kemungkinan dua bangun datar dan segitiga yang sebangun. Tentang apa itu kesebangunan dua bangun datar dan segitiga sebangun serta pemecahan masalah yang melibatkan kesebangunan. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu kesebangunan. Kesebangunan adalah ketika dua bangun datar memiliki sudut atau bentuk yang sama meskipun ukuran dua bangun tersebut tidak sama. Nah, adik-adik, di sini Kakak akan menjelaskan tentang gambaran dan hubungan dari Islamic Art dengan GeoGebra. Di sini saya sudah mempunyai sebuah gambar plafon yang ada di Masjid Al-Alam. Pertama, kita akan membuat segmen garisnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan menghilangkan huruf-huruf yang tidak digunakan. Setelah itu saya akan menggeser gambarnya agar mudah dilihat. Di sini kita akan menghilangkan titik-titik birunya supaya kelihatan rapi. Saya akan memberikan nama persegi panjang A dan B. Nah, jadi di sini Kakak sudah menuliskan syarat sebangun. Yang pertama, sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang syarat kedua, perbandingan sisi yang bersesuaian senilai. Jadi kalau kita mau memastikan dua benda sebangun,
kita harus memastikan dua syarat ini. Supaya adik-adik lebih paham, kakak akan memberikan contoh. Di sini kakak sudah mempunyai contoh sebuah persegi A dan persegi B, di mana ukurannya persegi A itu mempunyai ukuran 3 kali 2 cm dan B 6 kali 4 cm. Kita akan cek apakah kedua bangun ini sebangun atau tidak. Nah, pertama-tama kita akan cek sudut yang bersesuaiannya sama besar. Nah, kan dari bentuk ini sudah bisa kita lihat sama-sama persegi. Jadi otomatis sudutnya kan jadi sudutnya sudut siku-siku. Berarti syarat yang pertama itu terpenuhi. Nah, kita lanjut ke syarat yang kedua, perbandingan sisi yang bersesuaian senilai. Perbandingan selanjutnya, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Berarti perbandingan panjang dan panjang apakah sama perbandingan lebar dan lebar. Panjang A banding panjang B sama dengan 2 banding 4. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 menjadi 1 per 2. Selanjutnya lebar A banding lebar B sama dengan 3 banding 6. Kita sederhanakan, kita sama-sama bagi 3 sama menjadi 1 banding 2. Nah, karena perbandingannya sama, maka syarat yang kedua juga terpenuhi. Jadi bangunan A, bangun datar A dan bangun datar B itu sebangun. Jadi kita bisa tuliskan menjadi seperti ini. Kemudian segitiga yang sebangun bisa kita lihat pada tiang-tiang masjid Al-Alam ini yang terdapat di atas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin 3 dari materi kami, yaitu tentang pemecahan masalah yang melibatkan kesebangunan. Jadi seperti yang kita ketahui, yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa kesebangunan adalah ketika dua bangun datar memiliki sudut atau bentuk yang sama meskipun ukuran dua bangunan tersebut tidak sama. Contoh yang bisa kita lihat di sini adalah kita bisa lihat di bagian sini ada segitiga sama kaki. Oke, di sini saya akan menjelaskan serta memperlihatkan konsep kesebangunan yang berhubungan dengan Islamic art pada bangun datar segitiga. Sebelum itu, kita perlu tahu apa sih itu kesebangunan. Jadi, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dua bangun datar dikatakan sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian memiliki ukuran yang sama dan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki proporsi yang sama. Baik, untuk membuktikan apakah benar kesebangunan itu memiliki sudut-sudut yang bersesuaian dan sisi-sisi yang bersesuaian, kita akan buktikan pada penjelasan kali ini. Pertama, kita buka aplikasi GeoGebra. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra klasik. Selanjutnya kita ekspor image. Kita ekspor gambar yang telah kita ambil dari atau yang telah kita tag dari Masjid Al-Alam Kendari. Kita ekspor image dengan mengklik option image. Kemudian kita pilih gambar yang akan kita masukkan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dua gambar yang akan saya masukkan. Langkah yang pertama, kita akan membuat 3 buah slider. Yang pertama, slider A dengan minimum 1, maksimum 5, dan instrumennya itu 0.1. Okay. Nah, selanjutnya kita buat slider yang kedua, sama
minimumnya dan maksimumnya adalah 1 banding 5 dan instrumennya adalah 0.1. Kemudian slider yang ketiga sama dengan prosedur slider yang pertama dan yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis yang bisa bergerak atau bisa diperpanjang. Kita gunakan ini segmen width given length. Nah, kita buat di titik A, kemudian kita diminta mengisi perintah kotak length. Kita masukkan length adalah A sesuai dengan slider yang pertama. Nah, kita lihat perubahannya. Kalau kita geser ini slidernya, maka akan panjang, bisa diperpanjang. Berikutnya kita akan buat lagi sama ya seperti yang tadi, kita menggunakan segmen width given length. Dari A kita klik di luar titik. Nah, kita isi kotak perintah slider B. Karena kita disuruh membuat segitiga, maka kita pindahkan titik C-nya ini. Kemudian kita lihat perubahannya. Baik, kalau sudah kita buat garis dari titik B ke C, kita gunakan garis ray ini. Kita klik di titik B ke titik C. Kemudian di sini kita buat titik potong menggunakan intersect ini. Oke, kita klik di titik C dan B. Kemudian langkah selanjutnya kita buat poligon yang ini. Kita buat dari titik A, B, C. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita hilangkan garis ini dengan show object. Kita hilangkan show object. Oke, kalau sudah kita akan membuat dilatasi untuk bangun atau poligon ABC ini. Caranya adalah kita gunakan kita pilih di length from point. Kita klik di sini. Kemudian kita klik di bangun segitiga, kemudian kita taruh titik pusatnya di luar segitiga. Nanti akan muncul kotak perintah, kita disuruh mengisi faktor dari skala. Kita isikan sesuai dengan slider C. Kita coba kita buktikan. Nah, maka bisa diperbesar gambarnya. Nah, selanjutnya adalah kita akan merotasikan bangun hasil dilatasi ini. Bangun A aksen, B aksen, C aksen ini. Caranya adalah kita buat slider dulu. Kembali kita buat slider, tapi di sini slidernya kita ambil yang angle atau sudut. Nah, untuk minimumnya itu ada 360 derajat, maksimalnya 360 derajat, dan instrumennya tetap yaitu 1 derajat. Oke. Nah, kemudian sekarang kita akan buat rotasinya dengan menggunakan rotate around point. Nah, di sini sama seperti yang tadi, kita klik di luar sebagai titik pusatnya, maka akan muncul kotak perintah angle. Nah, di sini kita akan ganti dengan slider alpha. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini perubahan. Baik, langkah berikutnya kita hapus poligon ini. Di tahu show object, kita hilangkan titik-titiknya seperti itu, karena kita akan pakai yang poligon A double accent, B double accent, C double accent. Oke, kita boleh beri warna dulu seperti ini.
kemudian kita beri warna berbeda. Kita pilih warna biru ya. Setelah itu kita buat garis penghubung atau segmen dari A ke A aksen, B ke B aksen, C ke C aksen. Nah, kita buat dulu garis putus-putus, kita klik aja di garisnya, kita ganti dan kita ubah garis lurus, kita ubah jadi garis putus-putus dan kita ubah warnanya. Kalau kita lihat di sini bisa berubah, bisa diperpanjang. Jadi di sini kita akan ingin menyatakan gitu ya, menyatakan bahwa ini adalah dua bangun segitiga yang sebangun. Nah, yang sebangun berarti kita bisa lihat adalah bagaimana sudut-sudut yang saling berkorespondensi ya. Jadi di sini yang bisa berkorespondensi adalah A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Jadi walaupun kita rubah sedemikian ya, maka tetap ini yang berkorespondensi tetap A ke A aksen, B ke B aksen, dan seterusnya. Jadi kita langsung saja ke pembuktian perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Pertama kita masuk di option text. Kemudian kita pakai LaTeX formula. Kemudian kita masukkan root and foot seperti ini. Oke, berarti di sini kita akan buat sisi-sisi yang bersesuaian adalah AB dengan A double aksen, B double aksen. Jadi AB itu bersesuaian dengan A aksen, B aksen. AB ini garisnya adalah G1. G1 kita ambil dari objeknya, kita cari G1. G1 kecil ya. Berarti yang sini. G1 per per C double aksen dari garis dari sisi A aksen B aksen. Nah, kemudian kita buat lagi, kita gunakan LaTeX formula. Kita buat seperti ini. Nah, kita lanjutkan sekarang adalah ini. Kita buat lagi yang ketiga, sama seperti yang tadi, kita menggunakan LaTeX formula, kita root. Nilainya adalah pembilang dan penyebutnya ini kita ambil C1 banding atau G1 banding C C double aksen, kita gunakan slider, kita masukkan minimumnya 0, maksimumnya 1, dan increment-nya 0.1. Oke, kemudian kita ubah ya value-nya atau definisinya dengan kita klik dulu objek di basic. Di sini kita ganti value-nya atau definition-nya, kita ganti jadi G1 dibagi C double aksen. Kemudian kita klik kita buat lagi slider yang kedua, sama ya, sama minimumnya 0, maksimumnya 1, dan instrumennya 0.1. Oke,
Kita ganti lagi. Di sini kita objek preference atv definition, kita ganti ini adalah e dibagi a double accent. Oke, kemudian kita pilih lagi slider yang ketiga, yang selanjutnya sama seperti slider yang pertama di yang kedua. Kita masukkan minimumnya 0, maksimumnya 1, dan instrumennya 0.1. Kita ubah lagi objeknya atau definisinya, diganti menjadi F1 dibagi B double accent. Ya. Oke, okay. Nah ini tinggal kita masukkan aja. Nah, kita klik, kita buat di sini, kita edit, kita tinggal masukkan di sini, disama dengan yang terakhir. Ini tadi adalah nilai untuk D. Kita cari di objek, kemudian ini kita klik lagi, kita edit. Ini adalah nilai untuk E, dan ini kita buat lagi nilai untuk F. Oke. Jadi di sini terlihat nilainya sama. Ini tinggal kita modifikasi. Di sini kita akan perjelas lagi tulisannya dengan mengganti warna dan membold tulisan. Jadi tinggal di sini kita beri lagi penjelasan teks. Kesimpulannya, kita buat kesimpulan LaTeX dengan menggunakan LaTeX formula sama seperti yang sebelumnya. Kita pilih 3, kita kasih sama dengan. Nah, kemudian kita akan menyatakan A ini sebagai sisi AB per A aksen B aksen, kemudian BC per B aksen C aksen, dan yang terakhir adalah AC per A aksen C double aksen. Nah, kita buat sama dengan yang tadi DF. Kita ambil salah satu, yaitu kita ambil D. Oke. Kita edit warna dan bentuk tulisan, ketebalan. Nah, di sini tinggal kita beri keterangan saja. Kita klik, kita masukkan teks perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Oke. Di sini untuk keterangan ini kita edit dulu warna dan kejelasan tulisan. Oke. Baik, jadi nanti cara mengoperasikannya ketiga slider ini kita putar sedemikian rupa, maka perbandingannya akan tetap sama. Ya, di sini kita lihat slidernya, kita geser tetap perbandingan sisi-sisinya itu bersesuaian. Artinya bahwa kedua segitiga ini sebangun. Baik, jadi kita dapatkan bahwa perbandingan setiap sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama. Nah, kalau sudah seperti ini artinya permasalahan sudah terpecahkan, di mana sudah sama-sama besar. Oke, sampai sini konsep kesebangunan. Mudah kan? Oke teman-teman, itulah tadi hasil penjelasan materi kami dari kelompok 9. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.